masing-masing kita ada kehidupan kita masing-masing. Tapi saya rasa kita sendiri ada perjalanan kehidupan kita sendiri yang kita tercari-cari. Waktu saya membesar pun kadang-kadang ada banyak benda kita tercari-cari. Kita tercari-cari tentang bagaimana nak faham agama ini, bagaimana nak faham Al-Quran, bagaimana nak faham kehidupan, bagaimana nak faham konsep keadilan atau apa-apa saja. Itu ialah persoalan-persoalan yang datang setiap daripada umur kita. Itu akan ada macam-macam fasa reasoning kita akan bertanya. Termasuklah bila ada satu masa kadang-kadang kita rasa sedih, dan sedih yang kita rasa bukan sedih biasa tapi sedih yang mendalam. Maka kita tercari-cari ketika itu. Tercari-cari tentang kita nak berpaut dengan apa, kita nak memegang apa. Dan itu antara persoalan-persoalan yang muncul dalam fikiran saya. Kita membesar dengan membaca Al-Quran, kita membesar dengan apabila kita sedih orang cakap kita baca Quran. Dan itu ialah satu nasihat yang sangat-sangat baik untuk kita semua. Dan saya rasa macam kita perlu memperdalamkan lagi apakah maksud membaca Al-Quran untuk kita dakap kesedihan kita. Dan ketika itu barulah kita menyedari beberapa hal yang penting dalam Al-Quran yang kadangkala kita biasa baca tapi kita kurang perhalusi. Misalnya kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran, kadang-kadang kita melihat kisah-kisah itu hanya semata kisah-kisah. Kita membesar dengan kisah-kisah Al-Quran, saya rasa itu tidak asing daripada kita. Kisah tentang Nabi Musa AS, kisah tentang Nabi Yusuf AS. Inilah kisah-kisah yang kita membesar dengan hari-hari yang kita biasa dengar. Tentang macam mana seorang wanita bernama Zulaikha, dia tergoda dengan Nabi Yusuf. Kita tercari-cari kisah ni sebenarnya kepada kita untuk apa. Tapi Al-Quran dia ada style dia dalam menceritakan sesuatu. Which is style itu ialah fokus kepada apa yang kita paling perlukan. Apa yang paling kita perlukan itu, itulah yang paling dekat dengan kita. Sebab tu Allah SWT sebut kisah-kisah dalam Al-Quran ialah sebagai ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah. Subhanahu wa ta'ala bila memberitahu pada kita tentang kisah, for sure ada satu sebab yang sangat-sangat besar. Sebab Al-Quran ialah panduan dan Al-Quran ialah menunjukkan segala-galanya. Dia bukan sekadar panduan untuk guidance dari sudut kita kena buat apa, kita kena tinggalkan apa. Tapi Quran juga ialah guidance untuk kita fikir macam mana, untuk kita rasa macam mana, untuk kita aturkan fikiran kita macam mana, untuk kita aturkan perasaan kita macam mana. Which is guidance ni dia melengkapi segala jenis perspektif, melengkapi segala jenis keperluan yang kita perlukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala paling mengenali kita, paling mengetahui tentang kehidupan kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kisah-kisah ini. Kalau kita nak kata kisah-kisah ni tak banyak sangat, sebab kalau kita tengok kan, ada certain tempat yang kita rasa macam, kisah banyak ni je, sikit ni je. Ada satu tempat yang kita rasa macam, yang ni didetailkan, yang ni dikurangkan, ataupun yang ni direngkaskan, ataupun dan macam-macam lah. Maksudnya nak kata, kita tak nampak dia bentuk sejarah. Kita tak nampak penceritaan tu macam kita baca buku sejarah, which is kita kena baca biodata dia, kita baca tentang keturunan dia, kita baca tentang satu persatu. Tapi Al-Quran dia ada style dia dalam menceritakan sesuatu, which is style itu ialah fokus kepada kita, apa yang kita paling perlukan. Apa yang paling kita perlukan itu, itulah yang paling dekat dengan kita. Sebab tu Allah SWT sebut kisah-kisah dalam Al-Quran ialah sebagai ahsan al-qasas, sebaik-baik kisah. So kita masing-masing bila kita cakap sebaik-baik cerita ataupun sebaik-baik kisah, sebaik-baik filem ke apa kan, kita ada lens kita tau. Lensa kita, bila kita kata sebaik-baik ni, maybe kita cakap, dia mesti kena meraihkan kita punya emosi. Ini mesti meraihkan akal kita. Ini mesti meraihkan sekian-sekian lah, apa sahaja lensa yang kita inginkan. Tapi bila Allah sendiri kata,
ini kisah yang paling terbaik. For sure dia merupakan sesuatu kisah yang dia dekat dengan kita. Bila kita menyebut tentang Al-Quran, Al-Quran ni apa? Macam tu orang tanya, Al-Quran ni apa? Al-Quran ni kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita. Al-Quran yang kita faham biasanya ialah kadang-kadang di setiap orang dia ada mendefinisikan Quran ni macam mana dalam hidup dia. Ada satu orang dia kata Al-Quran ni oh dia petunjuk. Al-Quran ni oh dia tunjukkan mana yang halal mana yang haram. Oh Al-Quran ni ialah sesuatu yang kita baca setiap hari. Setiap cara pandang kita akan menentukan apa yang kita dapat tau. Akan menentukan apa yang kita dapat. Contohnya macam cara pandang yang betul akan memberikan kesan yang betul lah. Contohnya lah, bagi contoh mudah, iaitu kalau let's say kita gunakan iPad. Gunakan iPad, ambil iPad, lepas tu pergi gunakan iPad ni jadi pemotong, jadi tempat pemotong bawang. Ataupun kita panggil landas ya. Pemotong bawang. So kalau kita ambil iPad, kita potong bawang. So kita pun kata tempat dia ataupun saiz ni lebih kurang je macam landas. Boleh lah kot nak guna untuk landas. So boleh tak guna benda tu? Secara nampak mata fizikal ni boleh lah, tapi tempat dia salah ke betul? Salah. Sebab kita tak guna tempat tu, kita tak guna benda tu secara betul. Which is cara pandang kita dah silap. Cara pandang kita pada iPad patutnya cara guna begini, begini, begini. Cara kita pandai landas patutnya boleh digunakan untuk potong dan sebagainya. Tapi kalau let's say kita ambil iPad untuk potong, maka kita dah salah pandang cara pandang kita. Maka iPad tu tidak lagi bermanfaat kepada kita. Tapi Al-Quran tidaklah maksudnya kalau kita tidak gunakan ataupun kita tidak fahami secara mendalam, bukanlah maksudnya dia langsung tak bermanfaat. Sebab Al-Quran, dia akan beri manfaat kepada sesiapa sahaja, walaupun tidak faham. Tapi sangat baik kalau kita dapat tambah baik kefahaman kita tentang Al-Quran ni apa. So ada banyak kefahaman tentang Al-Quran ni apa. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. So ada empat perkara ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada telah diturunkan, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Empat perkara yang disifatkan, Al-Quran ni disifatkan, iaitu yang pertamanya ialah mau'izah, yang kedua ialah syifa', yang ketiga ialah huda, yang keempat rahmah. So empat perkara ni sangat penting supaya bila kita baca Quran, kita tahu ini ialah empat perkara yang sedang kita baca. Iaitu yang pertama mau'izah, iaitu satu counsel, satu bimbingan, satu petunjuk kepada kita untuk lorongkan kita kembali bagaimana cara fikir kita, bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita sepatutnya beradab dan bagaimana sepatutnya kita kritikal, bagaimana sepatutnya kita seimbangkan diri kita. Sebab somehow kadang-kadang kita tak seimbang tau. Al-Quran mengajar kita untuk seimbang semula. Antara contoh berkenaan dengan keseimbangan ialah bila sebelum ni saya ada sebut berkenaan dengan orang. Bila kita sedih, bila kita sedih, tempat yang paling the best untuk kita luahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada muncul satu salah faham pula. Orang kata bila ada orang hanya meluah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ada orang dia meluah kepada orang lain, lalu dia pun cakap dekat orang tu, kau ni tak patut ni luah kepada orang lain. Kan hanya luah pada Allah je lah. Tak boleh luar pada orang lain. Itu dah menunjukkan satu ketidakseimbangan. Sebab dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga tunjuk bagaimana Nabi Musa misalnya, ketika mana nak berdakwah, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan Harun alaihissalam sebagai temannya. Sedangkan sebelum tu Allah dah bagi dah jaminan kepada Nabi Musa bahawasanya Allah akan buka jalan. Allah akan bagi jaminan supaya perjalanan ni insya-Allah tak ada masalah. Adalah masalah, maksudnya adalah ujian. Tapi maksudnya Allah dah bagi jaminan bahawasanya akan ada kekuatan kepada Nabi Musa AS untuk berhadapan dengan Fir'aun. Tapi kenapa Nabi Musa AS minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada teman, which is
dipilihnya saudaranya iaitu Nabi Harun AS. Kerana itu jiwa manusia. Jiwa manusia ini, al-insan tu, kata dasar tu juga membawa maksud bahawasanya kita memerlukan each other. Kita memerlukan satu sama lain. Seorang anak perlukan ayahnya, perlukan ibunya, perlu didukung oleh ibunya. So kita tidak lahir ataupun tidak dicipta sebagai sesuatu yang tidak, sesuatu yang hanya isolated, bersendiri, tak jumpa orang sebagainya. Tapi kita memang diciptakan, kadang-kadang kita perlukan orang, kita kena luahkan orang, kita ada kawan, kita ada support system dan sebagainya. Itu ialah sifat manusia. So Allah sebut bahawasanya mau'izah. Al-Quran ialah mau'izah. Sesuatu pendidik, sesuatu counsel, sesuatu bimbingan yang mengajar kita untuk kita faham balik bagaimana hakikat kehidupan ini, bagaimana keseimbangan perlu ada dalam kita melihat sesuatu dan sebagainya. Yang kedua, dalam surah ni juga, dalam ayat yang sama, Allah sebut Al-Quran ni juga ialah syifa' dalam jiwa kita, penyembuh atas apa yang ada yang kita lalui dalam jiwa kita ni. Kadang-kadang kita lalui perasaan yang kadang-kadang kita pun tak tahu nak describe macam mana. Al-Quran ni ialah sebagai syifa' dalam jiwa kita. Kemudian yang ketiga ialah huda, petunjuk. Dia tunjukkan jalan. Nak buat apa lepas ni? What's next? Kita kadang-kadang sentiasa, mungkin kadang-kadang kita buntu, kita tak tahu nak buat apa dan sebagainya. Maka Al-Quran ialah sebagai, Al-Quran sifatnya sebagai huda. Dan yang keempat, Al-Quran-nya rahmah, kasih sayang pada setiap apa yang ada, tindakan yang diajarkan dalam Al-Quran, kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran, termasuklah ahkam ataupun hukum-hukum hakam yang ada dalam Al-Quran, semuanya kembali kepada menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita. Bagaimana untuk kita hidup dengan lebih baik, bagaimana kita nak lalui kehidupan dengan lebih baik. Maka ini ayat Al-Quran, iaitu which is kalau kita baca Al-Quran, kita kena faham bahawasanya ia bukan hanya bacaan ritual semata-mata. Dia bukan hanya yang kita baca kosong, tak ada apa-apa makna. Tapi bacaan Al-Quran ni ialah dia lebih daripada itu. Dia, Al-Quran ni ialah dia memandu segala hal dalam hidup kita. Memandu bagaimana kita beremosi, memandu bagaimana kita berfikir, memandu bagaimana kita bertindak, memandu bagaimana kita ingin belajar matangkan dalam conversation dan sebagainya. Belajar tentang bagaimana sepatutnya kita bersikap dan sebagainya. Ini antara perkara yang penting yang kita kena faham, bahawa Al-Quran ini sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, dan dia perlu difahami dengan segala aspek, dengan sepenuhnya, dengan keseluruhannya, bukan hanya difahami sebagai satu bacaan yang kita baca setiap hari selepas maghrib semata. Bila saya baca Quran, saya rasa macam bila kita baca tak faham pun, dia akan ada satu ketenangan datang kat kita. Dia akan satu ketenangan yang kita rasa macam dia menyembuhkan perasaan kita. Apa lagi kalau kita faham? Apa lagi kalau kita mula untuk mengenali dan mula untuk melangkah untuk memahaminya? Maka itu satu proses yang panjang, tapi satu proses yang menyembuhkan diri kita. Sebab Allah sendiri kata ini yang paling terbaik, yang paling utama, yang paling penting. Dan kalau kita tengok kisah-kisah ini, dia tidak syarat sangat dengan fakta. Dia bukan kisah yang kering, dan bukan wataknya tidak membumi. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ini untuk kita. Dia bukan untuk satu kelompok manusia sahaja, tapi untuk semua. Saya sendiri tercari-cari di mana saya dalam Al-Quran, di mana persamaan saya dengan orang-orang yang diceritakan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni ialah tentang kita. Berdukalah kerana kita hanya manusia bersama penulis Imran Zaki. Ini adalah sebuah podcast terbitan Iman Plus yang merupakan imprint digital Iman Publication. Sehingga Kabus Berlalu diterbitkan oleh tim Iman Plus yang terdiri daripada Rahmah Pauzi, Suhail Syukri dan Zumar Ali Kamarudin. Nadira Khairuddin adalah pembantu produksi kami. Penyelidikan awal dibantu editor Iman Publication Khubab Akhi, dan penerbit eksekutif kami ialah Fatin Syamini. Podcast ini adalah sebuah inspirasi daripada buku bestseller Imran Zaki terbitan Iman Publication,
mendakap kesedihan dengan Al-Quran yang boleh anda dapati di imanshop.com dengan ejaan iman, imanshoppe.com. Terima kasih kerana mendengar. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan jaga.